Assalamualaikum, salam berkarya, salam positive thinking dari Akid Aprilio Channel. Di video kali ini kita akan menghidupkan mesin CNC sekaligus pemanasan atau warming up. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Pertama kita putar tombol on off nya ke tulisan on, lalu kita putar tombol emergency ke searah jarum jam, kemudian kita tekan tombol on yang berwarna hijau ini. Selanjutnya kita tunggu proses loading grafik sistemnya. Setelah monitornya siap seperti ini, keluar gambar seperti ini, kemudian kita tekan atau aktifkan tombol zero return. Nah, zero return kita arahkan ke X dan tekan plus sampai lampu menyala hijau, X zero menyala. Kemudian kita arahkan ke Y dan tekan plus sampai lampu Y menyala, Y0. Begitu juga Z plus ke atas sampai Z0 menyala. Setelah itu kita aktifkan repeat untuk mengarahkan toolnya. Kita arahkan ke X, ke tengah, minus X, Z, minus ke bawah, Z. Dan untuk pemanasan mesinnya kita ke menu MDI, terus program, M, M3, terus S, 350, 150 putaran, yup, insert, ya seperti ini. Kita tekan OK atau start, dan mesinnya akan berputar. Tunggu saat sekitar 20 atau 30 menit untuk pemanasan mesin CNC. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam berkarya, salam positive thinking dari Akid Aprilio Channel. Wassalam.